Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ini pertemuan ke-18. Masyaallah. Dari pembahasan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu taala. Kita di pertemuan ini melanjutkan fasal berikutnya yaitu dari amil yang beramal amalan kana kata beliau rahmat faslun wa amma afalul mukorobah ini yang terakhir dari yang sama amalannya dengan kana meropa isim dan menasab khobat faslun fasal kata beliau wa amma afalul mukorobah adapun afal al, al mukorobah aksam maka dia terbagi tiga maksudnya dari sisi dalalah dari sisi penunjukannya maknanya iya dari sisi maknanya dan penunjukannya jadi artinya ini kata sama semua kalau menjadi ya amil yang beramal seperti ka, kana itu syaratnya kalau menjadi amil yang beramal seperti kana pertama mawudi alid dalalati ala kurbil khobar apa yang diletakkan untuk menunjukkan atas dekatnya khobar. Jadi kita terjemahkan semuanya hampir. Anda paham ini? Apapun katanya terjemahkan apa? Hampir. Kan dekatnya khobar. Wahuwa dia adalah kada wa kariba. Bifatih roh wa kasriha. Boleh di rohnya dan boleh di Wal Dan fatah lebih fasih. Maksudnya itu khusus kariba bisa kariba Bisa karoba. Dan dibaca karoba itu lebih fasih, walaupun boleh dua. Jadi, kalau ada yang baca kariba, tidak salah. Ada yang baca karoba tidak salah, tapi kalau karoba itu yang fasih, lebih fasih. wa syaka dan ausaka tiga ini satu maknanya: kadak karoba, aw syaka". Ini saya ada juga dalam hadit. ada juga dalam hadit. amalannya seperti kanan. Tapi nah, kenapa tidak dimasukkan saja temannya karena nah, sama-sama fiil? Karena ada syarat khususnya. Pada khobarnya ada syarat ketentuan khususnya. Tidak sama dengan karena. Sebentar akan dibahas. Ini makna pertama. Menunjukkan atas kurbil khobar. Jadi kita terjemahan kada hampir. Ya demikian pula karoba, demikian pula usyak. Yang kedua, wa mawudi alid dalalati ala roja'il khobar apa yang menun, apa yang diletakkan untuk menunjukkan atas roja il khobar diharapkannya khobar itu jadi kita terjemahkan apa semoga karena diharapkan paham gini artinya bahwa dia adalah asa waharo waklaulako tiga juga itu asa haro ikhlaulako terjemahnya sama asa semoga haro semoga ikhlaulako semoga anda bisa pahami ini? Ini terjemahannya. Yang ketiga, wa mawudi alid dalalati ala Apa yang menunjuk apa yang diletakkan untuk menunjukkan atas suruh makna suruh permulaan mulai awal iya wah wah kafir dan yang ini banyak nah contoh topiko aliko ansha akhoda jaala ini semua terjemahannya topiko memulai. Misalnya topiko zaid, zaid memulai. Aliko sama. Ansha'a sama. Akhoda sama. Bukan mengambil. Karena kalau mengambil, satu makul. Paham kan? Demikian pula kalau maknanya menjadikan, dua makul. Karena akhoda ini juga temanya siapa? Temanya don, donna. Jadi hati-hati, dia ini punya tiga makna. Bisa makna mengambil, akhoda malan. Satu makul. Bisa bermakna menjadikan. Iya. Bisa maknanya apa? Menjadikan. Sering disebut, dibilang ittakoda. Paham kan? Iya. Se bisa juga bermakna sekarang ini. Asyuru memulai. Jadi akhoda zaidun yatakallam. Itu artinya zaid memulai berbicara. Paham kan? Sama dengan ditupa dulu. Akhodal musonipu. Ya takallamu ala Jadi bukan menjadikan atau me, apa? Paham ini? Mengambil bukan? Tapi maknanya apa? Memulai, Memulai. Karena ini af'alu al-muqorobah Beri maknanya? Semuanya sama Jadi ini maknanya ini Ja'ala sama juga Ja'ala sama juga Terus di, gimana nanti cara membedakannya? Ini ja'ala kan ada juga dona Temanya dona juga siapa? Ja'ala Ya kan? Tapi maknanya ja di sana apa? Asyururo menjadikan, ya kan? di sini marah maknanya apa? Asyuru memulai. Dari mana nanti kita bedakan? Lihat sebentar syarat amalannya. Lihat sebentar syarat apa? Amalannya. Jadi ini terbagi tiga. Dari sisi apanya? Ini dari sisi makna. Dari sisi makna. Sekarang kita mulai masuk di pembahasannya. Kata Belurahmalla wahadhiil af'alu ta'amalu amalakana. Fiil-fiil fi ini beramal-amalan karena mubtada awatan sibul khobaro. maka merop dia meropa mubtada dan menaseb kobar. Pahami? Diingatkan kembali amalannya. Ila. Ah ini nih, ini nih, ini yang paling penting. Ila hanya saja anak kobarohayajibu ayakunafila berhati yang baik-baik. Ini baru antum dapat dia langsung. Kalau ja'ala temanya dona dua maful. Ya kan? Ja'al tu Zaidan tabiban misalnya. Ja'al tu ya atinu ja'al tu tina ibrikon. Kan dua-duanya apa? Mapulun di. Kalau ini coba perhatikan. Coba perhatikan. Hanya saja khobarnya, tahu khobarnya? Khobarnya yajibu wajib. Artinya kita tidak dapat yang lain. Khobarnya wajib ayakuna fi'lan harus fi'il mudori'an ya gitu fiilnya harus mudori makanya kemarin dah aku dal yatakallam dah al musonipu isimnya nah kalau yatakallam apa khobarnya selalu begitu jadi kalau khobarnya ini wajib fiil terus harus fiil mudori tidak boleh yang lain muakhoron anha diakhirkan darinya artinya tidak pernah di awal selalu diakhirkan rofi'an lidomirismiha goliba ini fi'il mudhari'nya merofa domir isimnya kebanyakannya. Maksudnya gini, seperti tadi. Akhodal mutak, akhodal mu'allifu yatakallamu. Ini yatakallamu fi'il mudhari. Paham kan? Fa'ilnya mana? Domir mustatir kembali ke al-mu'allifu, al-musannifu. -al, Al, -al paham kan? Anda bisa pahamin? Dia merofa itu domir yang kembali ke i? isim. Jelas ini? Dia merofa domir yang kembali ke mana? ke isimnya Ini kebanyakannya Selesai Ini kewajiban untuk semuanya Ini kewajiban untuk semuanya Ada pustelanya, Itu rincian di bagian-bagian fi'il tadi Semuanya dari tiga tadi itu Apakah dia menunjukkan atas kurbil khobar Atau rojail khobar Atau suruh Semuanya khobarnya harus berupa fi'il mudah Mudah Paham nih. Nah, setelah itu Fi'il mudorinya itu yang bagaimana? Bentuknya, susunannya. Belum bilang, Wajib fi'il mudorinya itu digandikan dengan an. Itu ya berupa fi'il Wajib digandikan dengan an. al fi Kalau fi'ilnya haro dan ikhlaulako. Jadi kalau ada sebelumnya. Haro zaidun. An takal lama atau an yatakal lama. Jadi wajib digandengkan dengan apa? An. Kalau haro, demikian pula ikhlaulako. Contoh, haro zaidun ayyakuma. Mana kobarnya ini? Paham kan? Kobarnya adalah apa? An yakuma. Fiilnya digandengkan dengan siapa? An. Anda paham ini? Fiilnya digandengkan dengan an. Wa tisamau. sama Antum tiro Lihat itu Paham kan? Jadi kalau antum irob zaidun tadi Isim haro Antum irob asamau as Isim Ikhlaulako Perhatikan ya Jadi bukan fail Irobnya Tapi apanya? Isimnya Ikhlaulako Jelas kan? Kemudian antum tiro Itu jumlah iliah Sebagai apanya? Kobarnya dan di sini wajib ada an karena dia ikhlau lako jelas terus wajib lawannya wajib kosong min an mbak maksudnya tidak boleh ada an mbak ada alis suru setelah fiil fiil yang menunjukkan makna suru mana yang makna suru yang itu akoda terus ah yang terakhir Yang ketiga Iya 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 <laughs> Paham Yang bermana apa? Suruh Jadi semua kata yang bermana suruh Tidak boleh adaan Ya kan? Ja'ala Muhammadun Yatakallam Tidak boleh an yatakallam Akhoda Zaidun An yakhruja Tidak boleh Harus Akhoda Zaidun yahruju. Anda nah, paham kan? Tidak boleh ada an. Nah, kalau dalam kitab pasti begitu. Nah, yang nanti itu kalau antum mau bercakap, kita masukkan an gak? Ini di fiil mudorinya atau tidak? Paham kan? Perhatikan itu kewajibannya. Pertama wajib ada an pada ikhlaul laku dan harok. Af'alu roja. Iya kan? Af'alu roja itu kan? Atau bukan? Af'alu ar -roja. Cuman asa tidak? Dua saja. Dari ab'alu roja. Iya. Kemudian. Wajib terkosong dari an. Semua pada ab'al as-suruk. Pada ab'al as-suruk. Lihat. Nah. Top wa topiko yaksifani alaihima. Mana isimnya ini? Isimnya isimnya. Alif. Kan topiko. Alif nain. Kan dia fiil. Ini alif itnaim. Yaksifani inilah fiilnya yang sebagai kho khobarnya. Setelah itu kata beliau wal aksar dan kebanyakan artinya tadi kan wajib tidak ada wajib ada. Kalau sekarang wal aksar fi khobari asa wa ausaka al iktiron bi an kebanyakan pada khobarnya asa dan ausaka bergandengan dengan an. Anda paham ini kebanyakan tapi ada yang bisa tidak kebanyakannya. Nah Fa'asallahu ayya'tiya bil fathi Lihat itu Fa'asallahu ayya'tiya bil fathi Ada annya Wa qawlihi alaihi abdolus salatu wassalam Yushiku ayyaku afi Yushiku ayyaku afi Jelas ini Isimnya mana ini? Domir mustatir Takdirnya Hua kembali ke lapat nabi sebelumnya paham kan ya? ini kan potongan haji ayya ko api ini ko jelas ya terus wal aksar fi kobar kada wakariba tajaruduh min an kebalikannya bukan wajib kebanyakan pada khobarnya kada dan kariba itu kosong dari an kosong dari an nah wa makadu yaf alun ya kan kosong dari apa an wa sya'ir karibal qalbu min jawahu yadubu hina qala al hindun godubu. wah gila iya ini penyairnya sudah gila sekali sama perempuannya makanya saya bilang jangan diartikan takutnya nanti antum ikut iya perasaan di situ dia bilang karibal qalbu al qalbu sebagai apa isimnya, isimnya. isimnya. min jawahu yadubu mana kabarnya Ya dubu. Paham ini? Yadubu dubu. Banyak khobarnya berupa jumlah apa? Fi'liya. Tidak digandengkan dengan an. Selesai. Intinya af'alu al-muqorobah mudah sekali. Dia kan beramal-amalan karena. cuman khobarnya wajib fi'il mudhari. Selesai. Khobarnya wajib fi'il mudhari. Jelas kan? Ada pun artinya apa? Tadi. Dia masuk di golongan apa? Apakah yang pertama? Atau yang kedua? Atau yang ketiga? ketiga. Selesai, mudah sekali pembahasannya Jelas kan? Paham ya? Habis. Lanjut, harus tidak ada pilihan. Faslun. Faslun. Wa amma inna wa akhwatuha. Adapun inna dan saudari-saudarinya, Fatansibul sibul <tip> mubtada wa yusamma asma. Wa tarfaul khabar wa yusamma khabaruha. Adapun inna dan saudari-saudarinya maka dia menasab mubtada dan namakan isimnya dan merupa khobar dinamakan khobarnya. Mudah kebalikan juga dari kana. Kata beliau wahyasi tatu ahruf. Dia enam huruf. Enam huruf. Inna wa anna. Pertama dan yang kedua. Inna dan anna. Wahuma li nisbati wa nafi anha. Masya Allah. Dia adalah li dinisbah nisbah. Untuk menguatkan penyandaran. Yaitu penyandaran khobar kepada isim. Wanapis anha dan menafikan keraguan darinya. Kan gini, kalau anak ucapkan, Zaidun ko imun. Zaid berdiri, bisa saja bukan Zaid berdiri, tapi wakilnya. Iya kan? Artinya ada keraguan, keraguan. Tapi kalau dibilang, Inna Zaid dan ko imun. sungguh Zaid berdiri, berarti menguatkan penyandaran berdiri kepada Zaid, terus menghilangkan apa? Keraguan kepada yang mendengar. Oh betul dia berdiri karena sungguh Paham kan? Itu makna inna dan anna Nah kau ta'ala Fa inna allaha gopurun Rahimun Allaha apanya? Isimnya gopurun Khobarnya rahimun Khobarnya yang kedua Kedua jadi bukan naatnya gopur Iya kan? Khobarnya yang kedua Jelas ya? Wa hmm. qawli ta'ala Dhalika bi anna allaha huwal haqqu Dhalika bi anna huwal haqqu Paham kan? Mana isimnya? Allah, Allah. khobarnya? Al haqqu Huanya domir fasal Huruf la mahala lahu Nanti akan disebutkan Iya yeah. Wa ka'anna li tashbi Kemudian selanjutnya adalah Ka'anna li tashbi Al-Mu'akkadi Masya Allah untuk menyerupakan yang dikuatkan. Jadi ada juga makna penguat. Kan ada yang mengatakan kaanna itu asalnya anna dan ka kemasukan huruf kaf litas b, huruf jar Ya, yeah. walaupun ada juga mengatakan tidak, memang dia kaanna. Bukan berasal dari anna dan ka. Paham kan? Berselisih. Yang jelas ini dia li tasbi al muakkad untuk menyerupakan yang dikuatkan. Jadi nah kaulika kaanna zaidan asadun. Sebenarnya kan bisa dibilang Zaidun ke Asadin. Zaidun ke Asadin. Zaid seperti singa. Tapi ini mau dikuatkan penyerupaannya. Jadi jadinya apa? Ka'anna Zaid dan Asadun. Sungguh Zaid seperti singa. Jadi begitu artinya. Karena dia adalah di samping untuk apa? Menyerupakan. Dia juga apa? menguatkan. Jadi sungguh Zaid seperti singa dalam keberaniannya, bukan mukanya. Iya, dalam hal apa? Asyaja'ah. Dalam hal keberaniannya, ada juga ulama bahasa bilang dalam hal bau mulutnya. Kan singa bau mulutnya. Paham ini? Maksudnya bisa begitu. Arti itu takwilnya. Ini kan majaz. Ini adalah apa? Majaz. Itu eh, maksudnya saya bukan bercanda maksudnya memang begitu ini kan ketika dia bilang Zaid dan asadun dua maknanya zaid sungguh seperti singa maksudnya dalam hal keberaniannya ini masalah ini majas diucapkan bukan hakiki bukan zaidnya singa bukan itu namanya hakiki ini namanya apa ini kalimat ma majas nah, arahannya itu kalau majas dua kalau singa kalau orang sebutkan singa dua pertama keberaniannya raja hutan. yang kedua karena bau mulutnya karena dia makan bangkai. Anda paham ini? Jadi kalau dibilang ka'anna zaidun zaidan asadun itu dalam hal apa? Keberanian. Ya kecuali ada koordinanya juga nanti seperti mereka bilang eh raaitu rajulan yah raaitu zaidan yahmilu itu raaitu ya, ya, eh, asadan yahmilu Saya lihat singa bawa pedang. Itu kalimat majas. Maksudnya lelaki pemberani membawa pedang jelas ini asal mama semua nanti ini dicontohkan seperti itu di eh, pelajaran ilmu al balagoh tata apa namanya orang dalam mengucapkan sesuatu itu seperti itu iya yeah, di pelajaran bahasa juga di pelajaran bahasa kemudian walaqinna ya selanjutnya adalah lakinna lil istidro bermakna istidro tahu istidro mengikutkan kalam setelahnya. ucapan setelahnya. untuk menafikan apa yang disangka tetap atau menetapkan apa yang disangka na nafi. Lihat, Zaidun Suja'. Zaid pemberani. Dikira namanya pemberani itu ya dermawan, Karena namanya pemberani itu kan enggak takut hartanya habis. Iya kan, kan begitu. Ternyata lakinnahu bakhil, akan tetapi dia kikir. Ini kan kita sangka oh, pemberani ini. Iya kan? Istrinya empat, misalnya kan pemberani, ternyata ternyata lakinahu ya bakil, akan tapi dia kikir. Jelas ini, jelas ini kan, itu namanya apa? Istidrob. Sekarang iropnya, hunya apa? Isimnya lakin, bakilnya kobarnya. Walaita, kalaita litamani. Ini untuk berangan-angan. Kalau kalau antum tapi jangan ya. Kalau mau berangan-angan pakainya laita. Nah, contoh laita syababu aidun. Laita syababu aidun. Seandainya masa muda kembali. Nah, sekarang dia sudah berumur 40 tahun dia bilang seandainya saya masih umur 18 tahun. Hmm. Dah, saya akan lamar yang sana. <laughs> Paham ini kan? Itu maksudnya ini untuk apa ini? Untuk laita. Apa itu laita? Berangan-angan Apakah pada sesuatu yang mustahil Seperti ini contoh Laitas syababa a'idun Itu kan mustahil Atau Mafihi usur Bisa juga tapi sulit dicapai Misalnya mereka bilang Laita limalan Seandainya saya punya harta Bisa kan kalau dia kerja keras Bantin tulang siang malam Iya kan Dia akan punya harta Nah Jelas ini, tapi sulit kan dia lagi miskin. Tapi dia bilang seandainya saya punya harta. Aduh bisa paham ini? Jadi ini berangan-angan, tak bisa dua. Apakah pada perkara yang mustahil atau pada perkara yang bisa tapi su sulit. Allah. Kemudian berikutnya adalah la Allah. Apa makna la Allah? Ada dua. Litaroji. Bisa bermakna harapan. Bisa bermakna harapan. Ia mengharapkan sesuatu yang dicintai. Pakai Allah. Nah, la Allah la alla Zaidan Qadimun. Semoga Zaid datang. Diharapkan apa? Kedatangannya. Yang kedua bisa bermakna wali tawakkui. Bisa bermakna tawakku. Ya, menanti sesuatu yang tidak diharapkan. Menanti sesuatu yang tidak diharapkan. Kalau tadi menanti sesuatu yang diharapkan. Kalau ini menanti sesuatu yang tidak diharapkan. Nah contoh la alla amron halikun. Bukan artinya ini semoga amr binasa. Bukan. Dia tidak mau binasa amr. Berarti artinya apa? Jangan-jangan amr binasa. Khawatir dia. Ya? Anda paham ini? Khawatir terhadapnya. Jelas ya? Ini tentunya pada selain Al-Quran. Dia bermakna taroji dan bermakna apa? Tawakku pada selain Al-Quran Karena seluruh Allah dalam Al-Quran tidak bermakna dua ini Jadi hati-hati dalam terjemahannya Jadi Allah dalam Al-Quran tidak bermakna semoga Tidak juga bermakna jangan-jangan Tapi dia Allah dalam Al-Quran bermakna at-ta'lil Semuanya at-ta'lil Agar supaya La'allakum tattakun, la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun itu semua maknanya apa? Agar supaya kalian beruntung, agar supaya kalian dirahmati. Perhatikan, bukan semoga kalian beruntung, semoga kalian rahmati. Jelas ini? Jelas ya? Paham ya? Hmm. Itu selain ini, makna dua ini. Jangan sampai antum dalam bahasa, bawa ke mana? Keterjemahan Quran. enggak. Di Al-Quran, Allah semuanya bermakna at talil Bermakna ilah, sebab. Iya, jelas ya? Alhamdulillah. Itu perlu diingatkan. Kemudian selesai itulah enam huruf ina dan saudari-saudarinya. Sekarang tinggal rincian hukumnya. Kata beliau ahrufi alaiha. Khobar huruf-huruf ini tidak pernah mendahului inna dan saudari-saudarinya. Kalau kana kan bisa. Kana kan susunannya. Karena isim khobar. Karena khobar isim. Khobar karena isim. Kan karena boleh. Kalau inna. Tidak boleh khobarnya di depan inna. Jadi tidak boleh khobar inna isim. Anda paham ini? Tidak boleh. Terus wala wasat, Tidak pula khobarnya boleh. Tidak pula khobarnya berada di tengah. Tahu di tengahnya? Bayi nasmiha antara isimnya. Artinya susunannya. Inna khobar isim. Ndak boleh juga. Illa kecuali idha kana dorpan au jarum wa majururon. Kecuali dorp atau jar majurur. Kenapa alasannya? Iya <tindi> begitu lagi. lagi. Liannal al ia tawassau nafi dorpi wal jarum wal majurur malam yatawassa'u fi goyrihima. Paham gak itu? Paham alasannya? Jadi susunan inna itu, inna itu Masya Allah, untuk isim dan khobarnya Ada aturannya Khobarnya tidak boleh depan Semuanya Walaupun jer majur, Walaupun jer majur Tidak boleh depan Kalau di tengah Tidak boleh juga Kecuali Dorob dan jer majerur Anda bisa pahami ini? Ini Masya Allah Kemudian lihat Nah contoh Innaladaina angkala Angkalan Apa itu? Isimnya Paham ini? Diakhirkan pisah dengan inna. Kenapa? Karena di depannya ada siapa? Dorob ladaina. Anu paham ini kan? Iya. Inna fi dhalika la ibarotan. Lihat itu. La berotan sebagai apa? Isimnya inna diakhirkan. Kan di depannya ada siapa? Jerma jerur. Kalau contoh yang lain. Saya lihat yang tadi semua contoh satu-satu. Iya. Terus watata ayyanu inna al dan pasti wajib dibaca inna yang di yaitu pertanyaan sekarang kapan inna kapan anna masalahnya kalau cetakan sekarang ini alhamdulillah karena semua percetakan kalau inna memang hamzah di awal kalau dulu tidak ada hamzanya cuma alif tidak ada hamzah di atas alif cetakan dulu cuma ada alif jadi alif baru nun ini antum baca inna atau anna. Kalau ada hamzanya di atas kan anna. Kalau ada hamzanya di bawah inna. Kamu begitu. Dulu tidak ada hamzanya. Ini baca inna atau anna. Nah, ini teorinya. Demikian pula kalau seandainya salah cetak. Kata boleh watata ayyana inna al maksuro dan pasti inna di kasroh, yaitu inna. Kapan perhatikan tempatnya fil tidak. Kalau dia di awal jadi kalau di awal jangan pernah anna salah dia inna. Jadi memang maknanya sama tapi posisinya beda. Kalau dia di awal, nah contoh inna anzalnahu di awal baca inna. Yang kedua wab ada ala allah yustaf tahubi hal kalam setelah ala yang dibuka dengannya kalimat. Jadi kapan antum dapat ala Inna bukan anna. Ada paham ini? Lihat contohnya nah. Ala inna aulia Allah la alaihim wa yahzanun. Anda paham ini? Jadi setelah ala dibaca inna. Kemudian selanjutnya wa ba'da haitsu. Setelah kata haitsu. Jadi kalau antum dapat haitsu langsung inna. Nah, jalastu haitsu inna Zaid dan jalisun. Padahal dia ditanya. Tapi kan dia terletas setelah apa? Hai itu dia dibaca apa? Inna. Perhatian baik-baik ini. Kemudian tempat yang keempat, bakwa bakdal kosami setelah sumpah. Kalau ada sumpah-sumpah itu inna setelahnya. Lihat wal asri sumpah kan? Innal insana. Anu amin. Jadi kalau ada sumpah sebelumnya setelahnya dibaca apa? Inna. Lihat contoh sini. Nah hamim wal kitabil mubin wal kitabi sumpah cirinya waw itu waw sumpah di kasro setelahnya wal kitabi terjemahannya bukan dan kitab bukan demi kitab al mubin maksudnya lahun mahfud inna anzalnahu inna kenapa kenapa setelah sumpah kemudian yang kelima wa ba'dal qawli setelah kata qaul maksudnya bukan qaul qaul bukan setelah qala yaqulu qaul qa'il maqul pokoknya setelah kata apa qaul kalau antum dapat kata qaul qala atau yaqulu dibaca apa setelahnya inna lihat qala ini Abdullah Anda paham ini? Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah Jelas ya? Kemudian berikutnya. Yang ke berapa? 6. Wa ida dakhalatil lam fi khobariha. Kalau masuk lam pada khobarnya. karena lam itu selalu pasangannya dengan inna. Lam muzahlafa atau muzahlaqa atau lam taukid, lam penguat juga. Lihat. Wallahu ya'lamu ya innaka la Padahal itu setelah kata ya'lamu ya itu aturannya dia harus difathah setelah kata ya'lamu, yashadu, kata-kata yang bermakna ilm atau don, itu dibaca anna. Tapi karena pada khobarnya, setelahnya ada lam, la maka dia dibaca apa? Inna la Itu dia dibaca inna gara-gara ada la, la rosuluh. Anda Antum bisa paham ini? Karena kenapa? Karena lam ini tidak akan pernah bergandengan dengan anna. Paham ini? Di antum bisa paham ini. Misalnya antum kadang-kadang begini. Zaidun lako imun. Lam ini untuk menguatkan. Zaidun lako imun. Kemudian antum masukkan. Bisa inna, bisa anakan kan kemungkinan. Antum masukkan siapa? Inna atau anak? Wajib inna. Antum paham ini? Inna zaidan lako imun. Paham ini? Dan lam ini untuk catatan antum. Lam ini bisa masuk pada isim dan khobar. Yang penting diakhirkan dan diawalkan. Misalnya inna zaidan lako imun bisa, bisa juga masuk pada isimnya, tapi diakhirkan. Inna ko iman, eh, inna ko iman, ko imun la zaidan. Itu syaratnya. Seperti tadi inna fidalika la ibrotan. Masuk pada isim kan? Inna fidalika la ibrotan. Masuk pada siapa itu? Isim, iya kan? Syaratnya apa? Diakhirkan Kenapa bisa? Nanti akan disebutkan alasannya Karena inna adalah penguat Lam juga adalah penguat Ah, Tidak berturut-turut penguat dalam satu kata langsung Makanya dipisah Makanya sebagian ulama bahasa menamakan Lam al-muzahla Lam yang dijauhkan dari inna Atau al-muzahlako Atau al-muzahlako Intinya lam yang dijauhkan dari inna Jadi anda boleh menyatu dengan inna tapi selalu bersama inna. Kalau ada lam pasti inna. Kalau ada lam pasti apa? Inna. Anda paham ini? Bukan la, lam. Kalau bilang la berarti lam yang ada alif. Kalau ini lam artinya apa? Lam, leli atau lah saja begitu. Ini dia. Contohnya ayat itu selesai. Kemudian itu berapa tempat berarti? Enam. Satu di awal, kedua setelah ala tiga, setelah itu keempat, setelah sumpah kelima, setelah kaul kaul yang keenam, kalau ada lam pada kobarnya. bahkan pada isimnya juga, tapi ingat diakhirkan itu pasti inna. Terus watata anna al maftuha dan pasti dibaca anna di fathah. Lihat dibaca anna. Pertama idhalat halat fa'il. Kalau dia menduduki kedudukan fa'il, arti ini anna dan setelahnya sebagai fa'il dari fi'il sebelumnya. Lihat. Awalam yakfihim anna anzalna. Anda coba perhatikan. Yakfi fi'il mudhari majuzum bilam. Iya, him Mab'ulun Mab bi mana fa'ilnya yakfi itu dia fa'ilnya adalah anna ini fi mahalli itu lebih bilang halat menduduki Mahalal fa'il kedudukan pa? fa fa'il jadi kalau dia kedudukan sebagai fa'il baca anna bukan inna pertama yang kedua au halla au mahalla naibil fa'il atau menduduki kedudukan siapa naib fa'il kan sama contoh kul uhiya fil apa ini? Kul uhiya fil apa ini? Majhul. Berarti dia butuh apa? Naibul fa'il. Ya, kul uhiya ilayya jar majrur. Annahu stama'ana farum minal jinni. Annahu dibaca anna. Annahu ini sebagai apa? Naibul fa'il. Fi mahalli rafin naibul fa'il. Jelas? Dibaca anna. Yang ketiga, au mahalal maf'ul atau dia menduduki kedudukan maf'ul bi. Nah, contoh, wala takhafuna fil fa'il. Wala itu fil fil fa'il kan? Karena bau jama'annya adalah siapa? Fa'il. Billa. Anakum asroktum billah. Anakum sebagai apa berarti? Maf'ulun bi. Ah, terus au mahallal mubtada. Masya Allah atau dia menduduki kedudukannya apa? mubtada. Lihat, Wa min ayatihi jar majrur muqaddam. Annaka tarul Jadi, dia bukan di awal, kalau di awal inna. Kalau ini menduduki kedudukan mubtada. Karena beda dibilang di awal sama kedudukannya mubta, mubtada. Jadi antum min ayatihi jar majrur. Iya kan? mutalik bi fi'lin atau bikobarin mahduf kan begitu iya terus <tuh> annaka taro annaka sebagai apa <tuh> fi mahalli rob'in mubtada mu'akhor anda bisa pahamin menduduki kedudukan mubtada yang terakhir untuk dia audakola alai harful jar atau masuk padanya huruf jar kalau ada huruf jar jangan baca inna tidak ada itu min inna min in bi in tidak ada yang ada itu min anna bi anna ka anna ya li anna apa lagi hmm? apa siapa siapa sudah tadi bos <tuh> yang lain hmm? Eh, nah, ini kan yang lain kita cerita bukan yang tadi iya <tuh -tuh> <tuh -tuh> anda paham ini ah terus apa lagi Hah? datang kami huruf jar hmm? min anna boleh juga apa fi anna sudah sudah iya hmm. adakah jadi kesempatan kasih masuk huruf sumpah kan tidak boleh bersumpah selain nama Allah itu harus pi Allah jadi kesempatan kasih masuk karena kalau antum bilang wa anna pakai huruf sumpah antum akan bersumpah dengan Anna, Nah antum makhluk. hati-hati, nah, harus pikirkan juga syariatnya. Kalau Allah bebas, terserah dia mau bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Kalau kita jangan sembarang kasih masuk. Jadi, jangan sampai tanah. Nah, iya. Enggak bisa. Harus Allah kalau sumpah. Harus Allah kalau sumpah kan ini selain Allah. Paham kan? Hmm. Selesai. Selesai yang jelas antum paham. Kapan masuk huruf jer? Sudah. Anna Tidak dibaca? Inna. inna Kemudian terakhir untuk pertemuan kita kali ini Waya juzul amron Boleh dua Maksudnya boleh inna, boleh anna Terserah Boleh, boleh saja Boleh dua Ba'da setelah Fa'il jaza Fa' yang menunjukkan makna balasan Fa' ini maknanya apa? Sebagai apa? Balasan Misalnya, man amila minkum Siapa saja dari kalian melakukan keburukan karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Lihat balasan setelahnya, fa ghafurur rahim. Fa ini kan sebabnya. Balasannya. Balasan maka balasannya karena dia melakukan kesalahan karena tidak tahu, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini boleh dua, boleh dibaca apa? Fa anna. boleh juga fa -innal, fa innahu boleh fa annahu. Jelas kan? Setelah fa. tempat pertama boleh. Yang kedua, ba'da al fujaiyah. Setelah ida maknanya fujaiyah, fajaah, tiba-tiba. Bukan ida yang bermakna jika. Bukan ida yang bermakna apa? Jika, tapi ida ini bermakna apa? Tiba-tiba. Tahu tiba-tiba? Contoh, kharajtu Faida inna zaidan qa'imun Saya keluar, maka tiba-tiba Zaid berdiri. <laughs> Anda paham ini? Hmm. Jelas ini kan? Jelas ini. Hmm. Misalnya koros faida apa? An inna, bisa juga anak an Paham kan? Zaidun, Zaidan qa'imun imun. Paham ini? Jelas ini. Jadi di sini posisinya setelah ida. Boleh dibaca anna, boleh juga dibaca apa? Inna. Boleh. Tidak ada larangan. Tempat terakhir boleh pilih wa ida wa qat qa fi maudi ta'lil. Kalau dia sendiri berada di posisi ta'lil, yaitu menjadi sebab sebelumnya. Dianya bukan fa'anya. Dianya menjadi illah dari sebelumnya. Lihat contoh nyata. Nadu kami berdoa kepadanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Itu sebabnya. Innahu huwal baru rahim. Karena dia Allah maha baik lagi maha penyayang. Paham? Jadi inna di sini boleh juga dibaca apa? Anna. Kenapa? Karena posisinya. Kenapa antum berdoa kepadanya? Itu alasannya al baru rohim. Jelas ini. Itu adalah berada di posisi apa? Ta'li sebab kita berdoa karena dia maha baik lagi maha penyayang. Anda bisa paham ini? Ini tiga tempat boleh. So, contoh juga contoh yang lain. Labbaika kami menjawabmu setelah menjawabnya. Kami menjawabmu ya Allah. Ya kan? Kenapa? Innal hamda karena segala pujian wa ni'mata ni dan kenikmatan lak milikmu. Antum paham ini? Jadi sebab kenapa dia labbay? Kenapa dia menjawab panggilan Allah untuk haji atau umrah? Tapi begitu maksudnya. Kan kalau orang haji atau umrah kan dia bilang kalau Allahumma labbaik. Kenapa dia bilang begitu? Kenapa dia pergi haji dan umrah? Antum paham kan? Alasannya innal hamda wa ni'mata la. karena segala pujian dan segala nikmat itu untukmu. Jelas ini? Selesai, sudah dulu. Atau mau selesaikan? Nah, sedikit lagi, sisa tiga lembar. Tiga, tidak sampai 1000 seribu. Sudah dulu? Hmm. Alhamdulillah, mayan. Ini hanya 12 halaman hari ini. Dah? Hanya 12 halaman. 6 lembar dah? 12 halaman. Ih, berarti sisa 3, sedikit sekali. Biar nih, besok Alhamdulillah. Sisa pembahasan kelengkapannya lagi. Setelah itu kita masuk lana filil jeans. Sisa sedikit, ini marfuat itu sedikit mau mini mansubat sedikit lagi karena sisa pilih jeans donna selesai kita akan masuk mansubat alhamdulillah ini kan pertemuan ke berapa 18 paling tinggi hanya 30 ya tidak boleh lewat Tuh? Nih. pokoknya paling tinggi 30 ndak boleh lewat Iya kan? Insya Allah hmm. Kan 18 paling tinggi 30 Sisa berapa? 12 Iya kan? Paling tinggi Nanti hari terakhir kan tinggal daur kan? Hmm. Maksudnya kalau misalnya ini Sudah pertemuan ke 30 Tapi masih banyak Daur mungkin saja hari satu hari itu Supaya selesai Iya kan? Pokoknya kita usahakan begitu. 30 saja. Jami banyak-banyak. Cukup 30 pertemuan. Mutamimah. Dah? Kalau itu tetap lebih dari 30. Jalan keluarnya itu hanya doro dalam sehari. Iya. Begitu. Alhamdulillah. Bisa tuh. Tinggal antum bawa bekal. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ya, hai itu, selama, ulum fi. Iya. Hai itu kan termasuk maf'ulun fi ma alat dom. Makanya dia tidak didopakan setelahnya. Kalau dia dorop yang murop dibaca anak, dibaca apa anak? Karena dia bisa menjadi mudaf. Jadi ini hai itu sama dengan al anak, maksudnya termasuk dorop yang mabni karena dorop itu ada dua dorop mu'rob ada dorop apa mabni hai itu termasuk yang mabni di atas dom paham kan sudah jangan hitung hitung Fadli ini tidak dipaksa jadi 30 puluh Alhamdulillah سبحان الله الحمد لله شنو لا إله إلا أنت كلاجيت تمهيد